Karate telah berkembang selama berabad-abad, bahkan menjadi beragam. Cara pelatihan modern pun mengambil alih cara berlatih tradisional. Meski demikian, ada beberapa karateka yang tetap menekuni berlatih dengan cara tradisional. Salah satunya berlatih serangan dengan menggunakan papan makiwara. Lalu, apa itu papan makiwara? Papan makiwara ialah papan serang yang biasanya digunakan para karateka untuk melatih pukulan, tendangan, dan serangan lainnya. Mengenai manfaatnya, banyak perdebatan mengenai alat ini. Ada yang mengatakan papan makiwara berbahaya bagi tangan. Namun, banyak juga yang beranggapan jika berlatih dengan benar akan membantu karateka menghasilkan pukulan yang eksplosif. Sebenarnya, inti dari pelatihan makiwara bukanlah memukul papan dengan sekeras-kerasnya, melainkan membiasakan diri membangun ketepatan dalam serangan. Berlatih di papan makiwara memungkinkan kita memfokuskan energi ke tempat yang tepat. Hal inilah yang memungkinkan kita mengurangi cedera ketika menyerang dalam situasi nyata. Oh iya, cek Tokopedia for our weapons.